Halo, apa kabar? Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang ya. Dimanapun kalian berada. Hari ini aku menjawab pertanyaan dari Beli Tommy. Akunnya Tommy ini ya. Nah, ini dia minta perbandingan antara sepeda listrik Pacific Skeleton 5, Magenta, dan Syncross 8. Untuk yang pertama mau tak bahas, yaitu yang Skeleton 5. Jadi memang produk dari Pacific ini banyak tipenya. Dia Pacific paling banyak mengeluarkan jenis atau tipe-tipe ya. Misalnya ada Ventura R2, Syncross 10, Magenta, Valero, Valero RX5, RX7, Syncross 8, Crosser, dan bla 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 bla, banyak. Ini dari Skeleton 5 dulu. Nah, jadi sepeda listrik Skeleton 5 ini memang modelnya gimana ya? Ya pendek ya. Ini Skeleton 5 sendiri dia menggunakan speedometer digital. Terus kemudian mempunyai lampu sen, menggunakan LED headlamp, jadi lampu utama dan apa? Pokoknya lampu utama dan lampu kota ini kalau aku ngomong ya. Nah, kemudian dia menggunakan keranjang. Keranjang berkapasitas besar. Terus dia menggunakan ban tubeless, menggunakan drum brake alias tromol, ya bannya ban anu remnya rem tromol. Dia menggunakan pedal kaki depan alias push step tambahan depan, menggunakan seat lamp, strip di samping di body itu loh. Kemudian ada LED stop lamp, dia menggunakan rem, lampu rem maksudnya. Bahasanya tak permudah ya. Terus dia menggunakan sandaran belakang alias sandaran boyok. Ini kalau aku bilang begitu. Ini kalau Skeleton 5. Terus untuk fiturnya ya, fiturnya dia spesifikasinya menggunakan dinamo 650 nih. Jadi menggunakan dinamo 650 watt, speed up to 25 km/jam. Terus jarak tempuhnya dia lebih kurang 55 km. Baterainya 48 volt 20 ampere, beban pengendara hingga 150 kg. Untuk pernak-perniknya dia ada alarm, lock motor, fin vehicle, keyless mode. Ini keyless. Jadi ini yang dari Skeleton 5. Untuk Skeleton 5-nya seperti itu dan harganya kurang dari 5 juta. Ingat ya, tadi dinamonya menggunakan 650 watt. Nah, untuk berikutnya Magenta. Magenta sendiri ini banyak varian ya, teman-teman. Warnanya macam-macam. Ada merah. Terus ada pink ini ya, Magenta apa ya? Terus hitam. Terus ada sage green. Sage green. Apa ya itulah ya pokoknya. Nah, dia menggunakan kunci kartu NFC. Terus dia menggunakan speedometer digital, menggunakan lampu sen, menggunakan gantungan barang dengan lampu utama LED, yaitu dua lampu kayak mata nyorot gitu ya. Kemudian dia menggunakan rem cakram, dia menggunakan USB pengisi daya di bawah jok. Kemudian dia bagasinya penyimpanannya juga gede. Pijakan kaki belakang ada dan depan juga ada tambahan. Shockbreaker-nya hidrolik. Ini benar diterangkan hidrolik ya. Lampu sen belakang ada. Lampu rem LED ada. Nih, ini untuk Magenta. Dengan spesifikasinya Magenta yaitu baterainya 48 volt 20 ampere. Nah, ini sama dengan Skeleton tadi ya. Terus dinamonya dia menggunakan 650 watt dengan mode kecepatan 4 yaitu Eco, Normal, Sport dan Boss. Jadi Eco ini santai. Normal agak cepat, Sport agak kenceng, Boss ini kenceng. Ya, jadi bukan 1 2 3 ini keterangannya di sini seperti ini, terus di tombolnya juga dia hanya tombolan. Jadi nanti di kontrolnya di speedometer itu terlihat tulisan Eco, Normal, Sport, Boss seperti itu. Jarak tempuhnya yaitu 55 km, daya angkut 150 kg maksimal.
roda ban 10, 30 atau 14 kali 3. Berarti ini 300-an. Banyak 300 ya. Fitur peringatan keamanan, kunci motor, temukan kendaraan, mode tanpa kunci, iso. Panjangnya 1770 mm, lebarnya 540 mm, tingginya 1065 mm. Panjang pijakan kaki ya 420 mm. Bobotnya 81,3 kg. Itu untuk magentanya, spesifikasinya seperti itu. Nah, ini yang terakhir yaitu Syncross 8. Jadi Syncross 8 ini juga banyak pilihan ya teman-teman. Ada Golden Bro, ada 4 pilihan warna. Terus ada Red alias merah. Ada Raven Black, kuning hitam. Denim Blue, ini apa warnanya yo? Seperti itulah ya. Warnanya terserah teman-teman mau ngarani apa ya. Nah, untuk dia dari belakang ya, dia menggunakan lampu rem, lampu kota. Skoknya yaitu Red Skok Biker, bukan hidrolik. Jok bagasi gede. Pedal kaki depan ada tambahannya. USB chest. Dia menggunakan USB di bawah ya. Terus lampu sen gabung dengan lampu utama. Dia menggunakan kunci dalam kartu. Dia tap cat mode, kunci kartu, mode kartu ya. Terus dia juga menggunakan speedometer digital. Itu untuk Syncross 8-nya. Warnanya ada 4 pilihan. Nah, untuk spesifikasinya, baterainya 60 volt 20 ampere. Motor 800 watt. Kecepatan ada 4 ya kayak Magenta. Jadi ada Eco Normal Sport Boost, jarak tempuh 85 km. Daya angkut 150 kg. Roda 14x275. Fitur security alert system. Kunci motor, fin vehicle, keyless, mode, panjangnya 1730 mm, lebarnya 430 mm, tingginya 1100 mm, panjang pijakan kaki 430 mm, beratnya 92 kg. Nah, dari ketiga jenis tipe sepeda listrik tadi dari Pacific, ini sudah bisa dilihat paling tinggi speknya ya, yaitu Syncross 8. Paling rendah fiturnya yaitu Skeleton 5. Skeleton 5 ini kecepatan cuma 25 km dengan dinamonya 650 watt. Baterainya sama dengan Magenta. Nah, ini di sini dijelaskan di sini untuk Skeleton 5 ini di fiturnya ini tidak ada kecepatannya ya. Ini tidak memakai kecepatan, dia hanya satu. Jarak tempuh 55. Nah, kalau Magenta ada 4 kecepatan. Untuk Syncross 8 ada 4 kecepatan. Nah, ini paling mahal harganya ya Syncross. Dia memakai dinamo 800 watt. Ini sudah sesuai saran saya ya. Jadi untuk mencari sepeda listrik itu paling minim ya yang 800 watt. Untuk baterainya sudah 60 volt. Ini sudah kayak motor. Sudah kayak motor beneran ini. 800 watt, 60 volt. Ini kayak Uinfly yang lama. Uinfly yang lama itu 60 volt, 800 watt. Dan kalau Syncross 8 ini bodinya kecil, jadi lebih kenceng lagi ini. Ya, fitur-fiturnya seperti itu perbandingannya. Jadi untuk pertanyaannya sudah saya jawab dan bisa di bandingkan sendiri. Kalau menurutku yang paling tinggi yaitu speknya untuk Syncross 8, paling tinggi di kelasnya ini ya. Terus berikutnya yaitu Magenta. Magenta ini cocoknya di tanah-tanah karena bannya gede, terus itu loh anunya apa, batiknya untuk ke hutan-hutan seperti itu. Nah, kalau Skeleton 5 ini cocoknya untuk kota-kota, perumahan, untuk anak sekolah supaya tidak bisa dipakai standing dan terbang. Seperti itu ya. Itu ya pertanyaannya Bang Bli Tommy, sudah saya jawab. Semoga bisa memberikan pencerahan dan semoga juga berguna untuk teman-teman yang mencari jawaban sepeda listrik seperti ini. Ya.
Jangan lupa subscribe, share, komen. Nah, kalau mau membutuhkan apa produk, ada di bawah video ini ada produk-produk. Ini jadi aku jualan banyak di situ. Ya, cek aja gambarnya di situ. Wah, aku mau nyari skincare. Wah, aku mau nyari anu ada di situ ya. Oke, semoga bermanfaat.